Yang bantu Mas Doni itu kan namanya Jaka. Apa iya? Itu Jaka dari Cikodong, mantan suamiku. Enggak mungkin. Mas Doni bilang Jaka yang ini orangnya baik, sopan, jauh dengan Kang Jaka. Gak ada salahnya kamu hati-hati, waspada, setia payung sebelum hujan. Wah, lo gak usah khawatir ya. Aku pasti jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga gak ketemu sama om supirnya Bu Nadine. Tapi gue takut. Dia tahu masa lalu Aisyah. Ini bisa bahaya, Rani. Jadi sebaiknya dalam beberapa hari ke depan, kamu di rumah aja dulu. Enggak, Wak. Wak tenang aja. Aku bisa jaga diriku. Lagian kan belum tentu orang itu kepo tentang masalah. Kata Alisa, dia yang nolong Tuan Doni. Sebenarnya siapa laki-laki itu? Kenapa Alicia sangat khawatir? Apa benar dia Kang Jaka, mantan suamiku? Enggak mungkin. Orang itu enggak jelas di mana sekarang. Gak mungkin tahu-tahu dan secara kebetulan muncul di sekolah. Terus tanya-tanya soal aku sama Alicia. Tapi, astaga, jadi dia tuh siapa? Ya Allah, kenapa aku jadi kepikiran terus soal omongan Alisa semalam? Aku takut orang itu Jaka. Atau bisa jadi orang suruhan Bu Nadine karena curiga Tuan Doni berselingkuh. Seperti yang dirasakan Rani sekarang. Aku takut orang itu akan menyakiti Rani. Semoga kekhawatiranku ini gak beralasan. Gak mungkin itu Jaka. Bisa jadi itu Jaka yang lain. Tapi kenapa perasaanku makin gak enak? Makin cemas. Ya Allah, lindungi keponakanku dan cucuku. Ya Allah, Bu Ito kenapa? Enggak apa-apa, Nob. Cuman sakit sedikit. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu Ito jangan ngomong gitu. Bu Ito itu harus hati-hati. Kemarin aja kan kena serangan jantung. Jangan sampai Bu Ito itu kena serangan jantung lagi. Ntar yang ada repot. Pokoknya Bu Ito harus rajin minum obatnya ya. Jangan banyak pikiran juga. Obatnya masih ada kan? Iya, masih ada. Saya mau ambil. Gak usah. Jangan. Mending gue tau duduk di sini ya. Nunung ambilin obatnya. Yuk.
Udah sampai, yuk turun. Jangan. Alicia, kamu kenapa sih? Kok kamu kayak orang ketakutan gitu? Coba cerita sama saya, ada apa? Maksud saya lebih baik Nyonya gak usah turun, langsung pulang aja. Takutnya bikin lama. Yaudah, terima kasih Nyonya udah antar saya. Nya, kok Alesa aneh gitu ya, Nya? Gak kayak biasanya deh. Kayak ketakutan, banyak yang dipikirnya. Alesa bersikap seperti itu, apa karena dia takut aku ketemu sama orang yang Uwa maksud? Semoga gak ada masalah apa-apa. Semoga itu cuma ketakutan Uwa dan Alesa aja. Ya, hati-hati, Ani, ya. Nanti di sekolah kalau ada perlu apa-apa, telepon aku aja, ya. Ya, Ani. Oke, sayang. Makasih, ya. Jaka, tolong kamu nyetirnya hati-hati. Ini yang kamu bawa nih ibu-ibu hamil, nih. Nyetir yang enak, yang luas. Jangan ngebut-ngebut, saya nggak suka. Kalau istri saya sampai pusing, apalagi sampai muntah, ya. Iya, Pak Bos. Saya mah kalau bawa mobil nggak pernah ngebut-ngebut, Pak Bos. Pokoknya Pak Bos tenang aja. Saya pastikan Bu Nadine sampai di sekolah dengan selamat, Pak Bos. Tenang, Pak Bos. Benar ya? Iya, Pak Bos. Ini kamu memar kenapa? Kamu habis berkelahi ya? Oh, ini gara-gara jatuh di kamar mandi, Pak Bos. Makanya begini. Saya paling nggak suka kalau ada karyawan saya yang berkelahi dalam menyelesaikan masalah. Biasanya langsung saya pecat hari itu juga. Saya nggak mau. Ah, Pak Bos. Masa tampang baik-baik ini dibilang suka berantem? Kalau saya emang nggak suka berantem, Pak Bos. Kalau ada masalah, saya selesaikan secara perdamaian, Pak Bos. Bukan dengan kekerasan. Tapi Pak Bos, kalau terpaksa nih, saya nolongin Bu Bos, atau ada orang yang perlu pertolongan saya, ya mau gak mau Pak Bos, saya keluarin jurus silat saya. Gitu Pak Bos. Bagus. Ya. Yaudah yuk, tawat kesiangan. Ya. Ya, ya nih, ya, ya, ya. Makanan. Makasih. Hai, Ani. Ya. Ya Allah, kenapa perasaanku benar-benar gak enak? Aku takut ibu ketemu sama supirnya Bu Nadine. Semoga enggak. Semoga ibu baik-baik aja ya Allah. Lindungi ibu dalam perjalanan pulang. Dear, ayo, jalan dong. Siapnya. Lah itu mobil si Kadir kan yang nyupirin.